بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا الدارين آمين. Kita masih lagi dalam bait yang ke-57 bagi kitab syarah bagi Al-Qaridah Al-Bahiyah, Qaridah Al-Bahiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Wa kulli ma jaa'a 'anil basyiri min kulli hukmin sara kad-daruri. Baik. Kita sampai pada wa kana'imil qabri. Wa kana'imil qabri wa 'adzabihi. Ini ma'tuf kepada mana? Ma'tuf kepada qawlihi, yani qawli al-imam kawujubi syahadati an la ilaha illallah ila akhirih. Berarti wajibnya, hukumnya wujub untuk kita syahadah an la ilaha illallah. Begitu juga dengan kita beriman dengan na'im al-qabri wa'adabi. Wal muradu azabul barzakhi wa na'im. Jadi yang dimaksudkan dengan na'imul qabri wa azabu aw azabi, yani azabul barzakhi wa na'im. Ini azab di dalam barzakh, dalam alam barzakh. Kubur di situ mahal. Nah, mahal saja. Tapi yang dimaksudkan dengan qabr di situ adalah alamul barzakh. Sebab itu disebut wal muradu azabul barzakhi wa na'imuhu, yani na'imul barzakh. Walau lam yuqbar, walaupun tak dikuburkan. Nah, baik. والتعبير بالقبر جري على الغالب. Jadi ta'bir dengan qabr, yakni na'imul qabr, azabul qabr, ada jari على الغالب. Karena ghalib orang ditanam dalam kubur. Hakikatnya yang bukan nikmat tadi di dalam kubur tu. Sebab tu kalau buka kubur tak nampak apa. Faham? Korek kubur nak cari taman. Taman dalam hati, kan? Jadi korek kubur nak tengok taman. Korek apa ni kubur nak tengok ada mesti nampak ulak dalam tu. Tak, itu tak semestinya. Sebab dia alam yang lain. Masuk ke dalam alam yang lain. Kalau kita bincang kubur sempit. Budak dalam perut mak pun sempit. Dan dia rasa luah. Lebih luah pada alam dunia pada waktu tersebut. Betul tak? Masing-masing dengan alam masing-masing pada waktu tersebut Allah Ta'ala jadikan sesuai dan juga dia rasa cukup dengan apa yang ada pada waktu tersebut. Anak-anak di alam rahim merasa cukup luas. Keluar dalam dunia, dia rasa dah luas gila dah. Kita yang dalam alam dunia ni rasa luas semua. Masuk dalam alam barzakh nanti akan lebih luas daripada tu lagi sebelum sampai ke alam akhirah. Baik. Jadi ta'bir dengan qabr jaryun 'ala al-ghalibi. Wa mahalluhu ar-ruh. Baik, yani mahallun an-na'im wal-'adzab. Nah, tempat yang dikenakan nikmat dan juga azab tadi apa? Ar-ruh. Ar-ruh wal jasadu jami'an. Ruh dan jasad secara keseluruhan. Iz la mani'a an yakhluqa, yani ta'lil kepada wa mahallu. Izni iz ta'liliyah. Ta'lil kepada mahallu wa mahalluhu ar-ruh wal jasadu jami'an. Iz la mani'a. Yani ta'lil kepada mahallu. Kalau dhabit, kita tengok dhabit Syekh Karim Banjar dia tulis, kalau dhabit Dr. Guru ni, mahalluhu dia tulis Ain Lam. Faham? Dia tulis Ain Lam. Ka'id Ain Lam juga. Jadi tahu ini illah kepada mahal. Faham? Dhabit dia macam tu. Wa mahalluhu ruhu wal jasadu jami'an iz la mani'a an yakhluqa Allah Ta'ala fi jami'il ajza'i. Jadi mahalnya pada ruh dan jasad. Karena apa? Karena la mani' an yakhluq Allah, tidak ada suatu halangan untuk Allah Taala menciptakan fi jami'il ajza'i, pada keseluruhan anggota, au ba'dihha, ataupun sebahagian anggota, naw'an minal hayati. Naw' daripada kehidupan. Qadrun ma yudriku alam al-'adzabi. Qadar yang menyebabkan dia boleh merasakan
azab, kesakitan azab, au lazzatan na'im, dan juga kelazatan nikmat. Ia tidak tidak ada halangan bagi Allah untuk menciptakan dan menjadikan sedemikian. Wa hadza la yastalzimu an yataharraka au yattariba au yura atharul azabi alayhi hatta in inna man akalathu sibaa'u au suliba fil hawa'i yu'adzabu wa in lam nattali' ala dhalik. Yani hadza la yastalzim an yataharrak au yattarib. Jadi mahalnya di mana? Mahal tempat Allah Ta'ala jadikan lazzah dan juga azab, alamul azab tadi, di mana? Pada ruh dan jasad, jami'an, seluruhan. Baik. Dan tidak ada halangan bagi Allah untuk Allah Ta'ala jadikan ruh, jadikan azab dan juga ni'mat tadi kepada ruh dan jasad, mungkin pada keseluruhan, mungkin pada ba'du, sebahagian daripada anggota. Faham? Untuk dia merasakan lazat tersebut. Dan hadza la yastalzim an yataharrak, dan ini tidak lazim akan bergerak. Bila orang tadi rasa lazat, adakah dia akan nampak bergerak kerana lazat, ataupun dia jadi sakit, dia akan jadi gemetar, ataupun jadi orang panggil apa, nampak terkena hentakan yang kuat dan sebagainya. La yastalzim aw yattarib, ataupun dia jadi gemetar, aw yura atharul azab alaihi, ataupun dilihat di atas badannya ada asar azab, dipukul contohnya, nampak dia mati. Kemudian nampak buk, kesan macam kena tibai dengan pedang, kesan kena katok dengan belantan. Tak, tak semestinya. La yastalzim. Au yura asalul azam alaihi hatta inna man akalathu siba'u, sehingga. Jadi hatta di sini fihi ghaiyah. Hatta ghaiyah, maksud fahiyah ghaiyatun liqawli la mani'a. Maksud la mani'a an yakhluqa Allahu ta'ala kada kada hatta inna man akalathu, sehingga kalaupun seorang tadi dimakan oleh as-siba', binatang buas, singa ke, rimau ke dan sebagainya, buaya ke, au suliba fil hawa, ataupun dia disalib, diletakkan di tiang salib, yu'adzab, dan dia juga akan diazab. Nah, wa illam nattali' ala dhalik, walaupun kita tak nampak. Nah, kita tak nampak depan mata kita dia kena azab, tapi dia diazab pada waktu tersebut. Boleh faham? Waqila mukhtassun birruh. Jadi ini mukabil dengan qaul mahalluhu arruh wal jasadu jami'an. Ini mukabil dengan qaul. Jadi khil, hikayah dengan khil ni musyair mengatakan bahawa ini pandangan yang ghair mu'tamad. Yang mu'tamad pandangan yang pertama, iaitu arruh wal jasadu jami'an. Bagian pandangan ulama mengatakan mukhtassun birruh. Azab barzakh ni ataupun na'imul barzakh dan na'imul qabr dan juga azabul qabr ini hanya khusus kepada ruh sahaja, bukan kepada jasad. Jadi dengan itu jasad tidak dilihat, tak nampak. Karena yang disiksa ruh, yang diberi nikmat ruh pada waktu tersebut. Boleh faham? Baik. Wa na'imu yakunu lil mu'minin, dan nikmat itu berlaku kepada golongan mukminin. Wal azabu lil kafirin wa li usatil mukminin min hadhihi al ummati wa ghairiha, dan juga azab dikenakan kepada golongan kafirin dan juga kepada usatil mukminin, kepada golongan yang melakukan maksiat di kalangan mukminin, min hadhihi al ummati wa ghairiha, di kalangan umat ini dan juga umat yang lain. Nah, wa huwa qisman, dan huwa kembali kepada mana huwa ni? Wa huwa qisman ai al-azab. Nah, al-azab ni kembali, huwa kembali kepada yang paling hampir ni, azab. Nah, wa huwa qisman daim, wa huwa lil kuffari wa ba'd al-usati wa munqati'un, ada yang bersifat berterusan, yakni kepada golongan kufar dan sebahagian yang ahli maksiat, al-usah, dimasukkan sini alif lam tadi, alif lam lil ahdi, kembali semula kepada usatil mukminin. Jadi tak ulang lah, sebab kufar tak sebut usatil kufar. Faham? Kufar-kufar, dia dah maksiat dah besar dah tu. Jadi usah sini alif lam lil ahdi, kembali kepada usatil mukminin. Nah, ahdi apa ni? Ahdi zikri, kerana dah sebut dah sebelum tu. Wa munqati'un, dan juga qisim yang kedua yang munqati', yang ini yang terputus, dia tidak berterusan. Wahua, yang ini azab yang munqati' ni,
لبعض العصاة ممن خفت جرائمهم, kepada sebahagian usah yang melakukan maksiat yang khaffat jaraimuhum, yang dia punya jarimahnya tidak seberat yang pertama dan kedua, ha, iaitu yang kufar dan juga ba'dil usah. Ada soalan? Tak tadi. Pen kecil ya. وهو لبعض العصاة ممن قفت جرائمهم وانقطاعه إما بسبب كصدقة أو دعاء أو بلا سبب بل بمجرد العفو. Baik, apa sebab terputusnya apa ni azab yang mengqati tersebut? Imma bisabab atau imma bila sabab. Faham? Kalau dengan sebab, contoh qasadaqah, dia melakukan sedekah, maka dengan sebab sedekah dia tersebut di azab dia tidak berterusan, ataupun dengan sebab doa, doa daripada anak yang soleh, daripada amal jariah tadi. Kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut salasun an kunna tamam kan hadis itu, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalas, sedekatin jariyah wa amalin salihin yad'a wa وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له صدقة جارية yang kemudian yang kedua amalin wa ilmin yuntafa'u bih, yang ketiga wa waladin salihin yad'u lah. Baik, makna sedekah di sini adakah sedekah secara umum? Banyakkan ulama mengatakan sedekah di sini dengan makna al-waqaf. Waqaf maksudnya. Nah, waqaf maksudnya waqaf. Karena waqaf sedekahnya dia punya pahalanya berterusan selagi mana digunakan yang diwaqafkan tersebut. Batu waqaf mesti syarat benda yang kekal. Baik. Imma bisababin ka sadaqatin au du'ain, sama ada sedekah ataupun doa, au bila sababin bal bi mujarradil afwi, ataupun bukan dengan sebab tertentu. Contoh seperti apa? Mujarrad afw. Ha, seperti sekadar apa ni pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi macam tu. Jadi kita faham ada na'im, ada azab, dan azab ada na'im, ada daim dan ada munqati'. Dan munqati' pula kenapa munqati'? Disebabkan disebabkan apa dia berlaku terputus dia punya azab tersebut, terhenti kerana sama ada ada sebab ataupun tidak ada sebab. Jadi afullah Subhanahu wa taala wasi'ah. Wasi'. Nah. Pengampunan Allah Ta'ala itu luas. Baik, wa min azabil qabri daghtatuh. Jadi antara azab kubur apa dia? Daghtah. Apa daghtah? Yani wahiyya, yani tafsir kepada daghtah tadi. Daghtatuhu wahiyya iltiqa'u hafataihi hatta takhtalifa adla'ul mayyiti. Ini iltiqa'u hafataihi. Yani bertemu di antara dua tulang rusuknya. Hafatih bertemu ataupun dihimpit antara dua dinding kuburnya sehingga takhtalif adla' al-mayyit. Takhtalif adla'u al-mayyit. Sehingga ni tulang-tulang rusuk ini akan akan bercantum dan kemudian akan terkeluar habis semua. Na'udzubillahi min dzalik. Moga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada azab. Wa yakhtalifu bi ikhtilafil amal. Dan ini berbeza mengikut kepada amal. حتى إن الصالح يضمه ضمة الأم الشفوقة على ولدها يختلف باختلاف العمل حتى إن الصالح يضمه ضمة الأم dan yakhtalif bi ikhtilaf al amal. Dia kata hafatai ni makna dia dua tempat yang apa ni dua dinding kubur tersebut
ada yang akan menghimpitkan kepada orang yang ahli azab, yani ahli usah, mereka akan dihimpitkan sehingga yakhtalif atau takhtalif adla'u, terkeluar adlaf, dia punya adla' ni tulang-tulang rusuk ni akan terkeluar semua. Wa yakhtalif bi ikhtilafil amal, dan berbeza cara himpitan tersebut mengikut kepada amal. Sehingga orang soleh, nah orang soleh ada juga ke mungkin dia dihimpit? Ya mungkin. Tapi himpitannya adalah seperti himpitan seorang ibu yang kasih kepada anak. Faham? Jadi dia tak jadi kasar, jadi lembut. Nampak kecil. Kita masuk dalam kubur kecil. Tapi pada orang soleh, ini seperti tempat yang sangat menyenangkan bagi dia. Seakan-akan sedang dipeluk dan didodoikan oleh seorang ibu yang kasih kepada anak. Itu maknanya. Hatta inna saliha yadummuhu. Nah? Yadummuhu. Yani yadummul qabr. Faham? Inna saliha yadummuhu. Yani al-qabr yadummuhu. Yani yadummu salih. Kubur itu yang akan memeluk dan juga menghimpit kepada orang salih. Dhammatal ummi syafuqah ala waladiyah. Nah? Cara himpitan tadi bagaimana? Cara pelukan macam ibu yang kasih kepada anaknya, memeluk anaknya tersebut. Itu maknanya. Boleh faham? Wa ka hayati syuhada'i. Ini yang seterusnya. Yang wajib kita i'tiqad selepas tadi kan na'imil qabri wal jannah wa 'adzabi. Ini masuk yang seterusnya yang wajib juga kita beriman, beri'tiqad dengan adanya kehidupan bagi syuhada. Hayati asy-syuhada. Hayah ini bagaimana pula hayahnya? Ini al-hayatul hadithatu. Kayfiyatun yalzamuha qabulul hissi wal harakatil iradiyah. Ayya sihu liman qamat bihil ilm. Jadi, kehidupan yang baru, yang keluar. Yang bolehkan dia untuk merasakan sesuatu. Dan juga boleh bergerak dengan gerakan yang iradi. Yang gerakan tadi gerakan ikhtiari. Bukan gerakan tadi gerakan ittirar. Seperti orang yang dicucuk pinggang dia, kejut itu, itu ittirar. Dan ini gerakan iradi, kita angkat pinggang apa semua. Dia gerak macam tu, itu hayah dimasukkan. Dia hayah tu syuhada. Dia kata hayah, dia tidak ada gerak apa tapi dia ada hayah dah. Apa beza dia dengan orang lain yang bukan syuhada? Sama aja lah. Sebab kita pergi ke kubur muslimin, hatta kufar. Nah, kalau kita pergi kubur mereka, mereka tahu tak kita hadir ke kubur mereka? Tahu. Karena mereka lagu hayah. Tapi adakah hayah mereka sama dengan hayat syuhada? Itu dibuat khas tajuk hayat syuhada. Karena hayah mereka hayah yang khas. Tidak sama seperti hayahnya orang lain yang bukan syuhada. Boleh faham? Itu maknanya. Baik, siapa syuhada? Ini sebab itu disebut di sini zahirus syarih. Jadi, bila sebut Al-Imam Ad-Dardir rahimahullah memasukkan bab ini secara khusus di dalam kitabnya. Maksudnya syuhada di sini lahu ahya, hum ahyaun haqiqatan. Mereka hidup secara hakikah. Apa nak? Ini seperti yang disebut dalam ayat Al-Quran. Al-Quran telah kata wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bal ahyaun inda rabbihim. Kemudian ditambah pula yurzaqun, diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Jadi, ini yang dijazamkan oleh ba'dul muhaqqiqin. Dan kama annahum yurzaquna bima yashtahuna kama turzaqul ahya bil akli wal syurbi wal libasi wa ghairiha. Diberi makan, diberi minum, diberi rezeki dan sebagainya. Ada pakaian. Ini kepada golongan syuhada. Wahuwa mungkin. Nampak? Dan kata sebahagian ulama, qala ba'dhum yajuzu an yajma' Allah Ta'ala jumlatan min ajza'i syuhada asy-syahid fayuhyiha. Harus bagi Allah Ta'ala untuk kumpulkan balik juzuk-juzuk syuhada. Contohnya seorang yang syahid dipotong kepala di sini, badan diletak di tempat yang lain. Seperti Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu alaihi salam. Boleh tak Allah Ta'ala kumpulkan balik daripada satu tempat? Ya. Nah. Dan kemudian Allah Ta'ala akan memberikan dia dengan nikmat yang pelbagai, makan dan minum dan sebagainya. Faham? Wa qala ba'duhum al-hayatu lir-ruh la lil-jasad. Sebagian ulama kata hayat tadi lir-ruh la lil-jasad.
kepada ruh saja, bukan kepada jasad. Jadi kalau pandangan macam ni, lebih kurang sama dengan tadi, seperti Na'im Al-Qabr. Wa qala al-'allamah, tapi tidaklah sama sangatlah. Maksudnya bukan sama tadi. Jadi apa ni, sama betul. Tak sama pada segi kehidupannya, segi ruh. Itu saja. Tapi pandangan yang kuat dihidupkan secara ruh dan jasad, dan berbeza dengan kehidupan yang lain yang telah wafat. Wa qala al-'allamah al-'arif billah ta'ala al-Juzuli, al-Imam al-Juzuli radhiyallahu anhu, ada kitab tauhid beliau. Syekh Khalid Zahri hafizahullah ta'ala, ulama daripada Morocco, guru kita yang mulia, bagi hadiah kepada saya dengan mustahirul kitab yang ditahqiq oleh beliau, Aqidah al-Imam al-Juzuli radhiyallahu anhu. Kita ada ringkas dan menarik. Al-Imam al-Juzuli, pengarang Dalailul Khairat, beliau mengatakan inna hayata syuhada hayatun ghairu mukayyafah wala ma'qulah lil bashar. Imam Juzuli, kehidupan syuhada ini kehidupan yang ghairu mukayyaf. Mukayyafah maknanya bukan mukayyaf ni, tidak ada ekor. Ghairu mukayyaf, tidak ada kaif. Tak boleh kita bentukkan macam mana, tak tahu. Nah, wala ma'qulah lil bashar, dan kita tak boleh nak fikirkan benda tersebut. Wajib iman biha ala ma jaa bihi zahir syar'i, wajib beriman dengan apa yang datang daripada zahir syarak. Dalam syarak sebut wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u 'inda rabbihim yurzaqun, ya, kita beriman dengan ayat tadi. Wa wajib al-kaffu an khawdi fi kayfiyatiha, dan wajib kita menahan diri daripada kita membincangkan secara detail bagaimana kehidupan mereka, karena kita tak pernah hadir ke tempat tersebut, dan kita tidak pernah lalui apa yang mereka rasakan. Sayyidina Abdullah, ayah kepada Sayyidina Jarir ibn Abdullah, Sayyidina Jabir ibn Abdullah, ayah beliau Sayyidina Abdullah, wafat ketika peperangan Uhud, dan diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ayat wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah tadi, sebahagian daripada ayat tersebut turun kerana ayah beliau. Karena ayah beliau telah bertemu dengan Allah, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ayah beliau minta untuk dihidupkan kembali. Minta saya hidup balik. Kenapa nak hidup balik? Nak mati syahid lagi kali kedua. Bukan nak hidup balik nak jumpa anak-anak, tak. Balik nak mati lagi. Nak masuk lagi perang, nak mati lagi sekali. Dan kalau mati lagi sekali, ini yang diminta oleh syuhada. Karena nikmat yang mereka dapat tadi terlalu besar. Bila masuk dalam kubur, mereka dapat nikmat yang agung tadi. Mereka nak keluar lagi, nak dapatkan nikmat lagi selepas tu. Ini kehidupan orang yang syahid. Di apa ni, masya-Allah tabarakallah. Ni kita kita tak tahu macam mana dia punya nikmat yang mereka dapatkan tersebut. Wa hum man qutilu. Siapa syahid? Syuhada ni siapa? Wa hum man qutilu fi jihadil kuffari li'a'la'i kalimatillahi ta'ala. Golongan syuhada adalah orang yang wafat syahid, dibunuh di dalam peperangan dengan kufar. Jihadul kufar. Jadi adakah khusus kepada jihadul kufar sahaja? Kata Imam Sawi radhiyallahu anhu, wa mithluhu man qutila 'ala al-haq. Jadi termasuk juga yang syuhada di sini, yakni syuhada dunia akhirah dipanggil. Sebab syahid ada dua tiga jenis syahid. Syahid dunia akhirat, syahid akhirat. Faham? Syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Itu khusus elok sikit. Syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Syahid dunia dinamakan syahid dunia kerana apa? Kerana di dunia dilihat dia syahid, dan dihukumkan dia dengan syahid, dan diamalkan dan dijalankan dia dengan hukuman orang-orang syahid. Iaitu apabila tidak dimandikan, tidak disolatkan jenazahnya, dan kemudian ditanam sekali dengan pakaian yang dia berperang dengan dia. Darah-darah yang ada tu ditanam sekali, tidak disolatkan jenazahnya. Itu syahid dunia. Tetapi di akhirat dia tidak mendapatkan pahala syahid. Kenapa? Karena dia berjihad bukan kerana Allah Ta'ala. Dia jihad kerana nak tunjukkan kata dia berani. Dia jihad kerana mungkin dia, Allah SWT, Sayyidina Muhammad, nak dapatkan ghanimah. Pergi jihad nak dapatkan ghanimah. Berjihad kerana sebab dua-dua sekali. Jadi, di a'la'i kalimatillah walil ghanimah. Kaman? Ada syahid dunia bas. Itu dunia sahaja. Tidak syahid akhirat.
syahid tidak syahid dunia akhirat, kata ulama. Lepas tu syahid ni perlu ikhlas betul niat dia. Nak mati pun kena ikhlas tu. Tapi sama ada mati ataupun menang. Jadi kalau ada niat yang lain yang masyub dalam niat tersebut, maka akan rosakkan perjalanan dia ketika tersebut. Dan dia tidak akan dapat pertabat yang tertinggi ketika mana dia di akhirat nanti. Faham? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini syahid dunia. Faham syahid dunia? Syahid akhirat. Syahid akhirat, orang yang di dunia dihukumkan dia seperti dunia, ahli dunia yang lain. Dia mati macam biasa, dimandikan, dikafankan, disolatkan jenazahnya. Semua sekali. Ditanam macam biasa, semua tanam. Kemudian cuma akhirat nanti dia akan dapat pahala seperti syuhada. Cuma pahalanya tak sama lah seperti syahid dunia akhirat. Tapi dia mendapatkan pangkat tersebut. Contoh, orang yang mati lemas. Orang yang mati terbakar. Mabutun, yang mati kerana sakit dalam bahagian perut. Syekh Yusri punya syarahan, perut dalam bahagian dalam mabutun ni kata beliau lebih luas lagi. Dia kata termasuk seluruh dalam bahagian badan. Masuk kanser dan sebagainya itu termasuk mabutun, kata Syekh. Tapi saya tanya pada Syekh Muhammad Said, Syekh Muhammad Said kata mabutun khusus kepada batun. Sakit bahagian perut, contoh ishal. Sakit cirik-birik yang terlalu banyak. Dia panggil maradun maquf, dia panggil. Sakit yang membimbangkan, kalau tiap-tiap hari syirik ni, ni bimbang. Mungkin dah boleh mati. Kena santau ke? Perut busung, mati dia. Syahid akhirat. Ni antara apa ni syahid akhirat. Lagi daripada lagi ibu yang mengandung kemudian bersalin dan wafat dia, syahid akhirat. Ada lagi banyak contoh-contoh syahid akhirat yang disebut oleh para ulama. Dan kemudian itu syahid akhirat. Yang syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat, di dunia dapat hukuman syahid, di akhirat juga mendapatkan pahala syahid. Yang ini mereka ini. Qutilu man qutilu fi jihadil kuffari li'a'la'i kalimatillahi ta'ala. Ini syahid akhirat. Baik. Dan kemudian hatta innahum ya'kuluna wa yashrabuna wa yatana'amun, dan mereka juga diberikan nikmat, yaitu dengan makan, minum dan mendapatkan nikmat fil jannah, dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi dalam hadis banyak diceritakan tentang nikmat yang didapatkan oleh golongan syuhada. Dan banyak ada yang disebutkan mereka, mereka nanti akan berada di atas akan berada di atas burung yang warna hijau. Ada yang kata duduk dalam burung warna hijau, berterbangan daripada pokok ke pokok di dalam syurga. Ada yang kata duduk di hawasil at-tair. Hawasil at-tair maksudnya ni di minqar, dekat kawasan burung dia telan makanan, dekat miri, dekat apa ni, mari dia, dekat kawasan mari ni. Dan kemudian ni wadajain, ni wariq. Sampai kat sini untuk makanan ditelan, dan kemudian di tempat disimpan makanan dia. Di situ syuhada duduk dalam burung dalam syurga Allah Ta'ala. Macam mana kita tahu dah sempitnya? Takkan duduk dalam burung tu? tak akan sempit. Yang penting kata Imam Imam Musibai rahimahullah, murad dengan mereka, arwah mereka berada dalam burung, bukan mereka jadi burung dalam syurga. Tak, mereka di dalam burung tu. Karena tidak mau ada tanasuh arwah. Jadi tanasuh arwah pula, arwah masuk dalam burung jadi burung. Tabang. Ataupun ruh mereka ada sayap. Tabang. Tak. Ruh mereka hanya duduk dalam burung tersebut. Tidak ada tanasuh. Burung-burung. Dan dalam badan tu ada syuhada. Yang akan terbang daripada pokok-pokok. Kata Tuan Guru Haji Baba Zahari kata kat saya, dia kata, dipaham dengan bab ni, dia kata, seperti kapal terbang. Bila mereka duduk dalam perut burung tadi, diberi makan, diberi minum, duduk dapat nikmat yang pelbagai, macam naik kapal terbang first class. Kapal terbang first class, duduk dalam tu, dalam keadaan dia duduk dalam keadaan tenang, dilayan dalam dalam perut burung tu. Dilayan dia dalam perut burung tadi. Seperti orang yang duduk dalam kapal terbang. Naik first class, jamu apa? Sagi sat-sat main makanan. Tak pergi main tanya lagi nak makan apa. Tanya. First class lah, kita duduk naik ekonomi. Memanglah dia main waktu dia. Duduk minta ikut dan tak boleh. Tapi dia kata boleh minta. Nanya kalau kita tahu, kita boleh minta makanan dalam ekonomi sekalipun. Kalau lapar, pergi minta.
Lapak ni dia minta je. Dah makan lah. Dia lapak. Dia pun kata lah. Tapi tak boleh lah semua satu rombongan buat macam tu. Bankrupt lah dia terbang tu. Dia pun ada je makanan. Dia pun cukup dah buat tu. Boleh minta lebih. Dia kata. Kalau duduk di first class, setiap masa tekan lah. Tin. Sate ada sate. Kalau ada dia persiap lah. First class je, bukan business class. Business class. Tu pun kita tak pernah naik lagi. Kalau naik first class lagi, gila babi tu. Ada kawan tu, dia ambil gambar kan, dia duduk dalam first class tu. Hak yang dia dapat promotion Emirates. Ada tempat mandi lagi apa semua sekali. Nah, kita masuk beli ayak, keluar ayak sikit yang marah. Lepas terbang marah dah. Kenapa ni ayak apa semua, tak boleh ni. Ambil wudu. Ayak tumpah sikit lah, kelih. Dengan pramugari. Nah, marah dia pun. Sebab apa? Sebab ayak tumpah dekat dekat dia punya lantai. Orang Melayu pula kalau ambil wudu, dia akan guna satu ton ram. Habis semua ayak ni. Nah, lu dalam first class, ada tempat mandi lagi. Ada beli ayak lagi. Berhenti lah. Bikin tolak lagi soal mandi. Tapi pramugari tak ikut sekali ya. Kalau tidak memang first class tu ialah. Haram kelas dia panggil tu. Baik. Baik, kalau dalam dunia macam tu. Baik, di akhirat nanti macam mana? Dalam perut burung tadi. Yang kalau Nabi SAW sebut pada ketika tu di kalangan sahabat, kapal terbang. Macam mana orang nak faham? Hmm. Nabi sebut ta'irah. Emirates. Sahabat nak faham macam mana? Tak apa ta'irah. Mereka tak pernah tengok. Disebut ta'ir. Ini burung yang terbang dalam dalam taman di syurga. Faham? Sekarang kita tersawur benda tersebut. Nampak, oh, kapal terbang. Dalam kapal terbang dia ada kelas dia. Dan ahli syurga juga macam tu. Nanti syuhada juga ada kelas. Syuhada bukan satu kelas semua. Faham? Ada kelas yang first class. Takkan kita sama dengan kalau kita mati syahid. Takkan kita sama dengan Sayyidina Hamzah. Nah, sabiqun al-awwalun. Yang mula-mula dengan Islam. Takkan sama dengan mereka. Hak duduk dalam perut burung mereka. Lagi sakan lah. Perut burung kita jadilah. Kalau perut burung pun alhamdulillah. Dah boleh makan tik burung tak apa lah. Tapi dalam syurga. Faham tak? Tak sama dengan Sayyidina Abdullah. Ayah kepada Sayyidina Jabir. Tak sama dengan Sayyidina Hussein. Takkan sama dengan ni para syuhada yang agung. Takkan sama dengan mereka. Syuhada Uhud, syuhada Badr. Sama dengan mereka. Oh, mana boleh. Kapal terbang lain lah cik. Oi. Tapi, kapal terbang lah. Duduk dalam burung tersebut. Jadi burung tu digambarkan macam tu. Sehingga disebut dalam kita. Disebut di sini kata, burung tadi dilihat. Perutnya nampak seperti kaca. Dilihat daripada luar. Dia duduk dalam tu. Maksudnya ada tingkap dia. Oi. Tingkap kaca. Tengok. Dia pernah menggurih main. Tutup. Ya. Buka-buka nak naik. Kapal terbang nak naik ni. Kena buka. Kapal terbang nak turun. Kena buka. Faham? Ha? Masya Allah. Ha, itu gambaran dia. Kita nak dapat gambaran. Itu, bila Tok Guru cerita kat Zoom, saya kata, oh. Maksudnya, ada lah. Kita tak berani nak sebut tu. Nampak contoh tu tak berani. Bila Tok Guru sebut, ni saya sebut pula. Dia kurang macam tu lah. Dia punya layanan dia nanti. Qala ta'ala, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Baik. Dan sebab tu kita sebut tadi, arwah para syuhada ini berbeza. Ada yang duduk dalam perut-perut tersebut, tak keluar dah. Lepas tu pula berlega dalam syurga. Dia musafir setiap hari. Dalam syurga tu musafir. Syurga, ya Allah. Besar mana syurga? Tak tahu. Transit sini. Saat transit. Saat ini dia transit tempat lain pula. Saat ini transit tempat lain pula. Saat ini dia pergi terbang, pergi tempat lain pula. Syurga. Pergi merata. Travel sepanjang masa. Ha? Ini orang yang syahid. Mereka di dunia tidak travel. Mereka travel dah di dunia. Travel untuk pergi syahid lah. Tapi jangan pergi perang tak betul pula. Sebab tu syahid ataupun jihad ni mesti dengan dia termasuk dalam fiqh yang berkait dengan a'immah. Fiqh berkenaan dengan daulah, dengan kerajaan, kenegaraan. Dia bukan fiqh individu. Jadi asal bila kita memegang masalah ni dengan masalah individu, akhirnya kita dengar ada jihad di tempat sekian, kita pun tak pasti jihad ke tidak jihad. Kemudian kita pergi ke tempat tersebut. Kemudian kita masuk dan kita berharap dengan harapan tadi. Ya, kita akan bangkit dengan niat kita.
InsyaAllah, di sisi Allah Ta'ala nanti kita akan dinilai. Cuma kita terlibat dengan fitnah pada waktu tersebut. Faham? Ha? Kalau perang dengan kufar, contohnya di Chechnya dulu. Di Chechnya. Ada sebahagian ulama. Kata Syekh Imad Ifad, rahimahullahu ta'ala, Syekhuna, pernah minta kepada Syekh Ali Jum'ah untuk pergi ke Chechnya. Syekh Ali tak bagi. Duduk sini, ini kewajipan di sini. Dia pernah minta nak pergi perang di Chechnya. Syekh Imad Ifad, rahimahullah. Akhirnya ditembak dia di depan apa ni waktu demonstrasi di sini dia ditembak. Baik. Ni cerita apa lupa. Lepas tu ni berkenaan dengan jihad dan sebagainya ini adalah fiqh berkait dengan kenegaraan. Perlu mendapat arahan daripada pemerintah pada waktu itu. Bukan kita dengan sendiri kita untuk buat. Dengar di Syria perang, kita pun nak pergi perang. Dengar di sini perang, kita nak pergi perang. Dengar di sini perang, kita nak siap dan nak pergi perang. Ini antara orang panggil apa? Kita kata bahasa yang ni punya maksudnya kurang cermat dalam kita meletakkan hukum. Kurang cermat dalam letakkan. Dan setiap orang dibangkitkan dengan niat masing-masing. Kita kan dia akan bangkit dengan niat masing-masing. Dia niat kerana Allah Taala, dia akan bangkit nanti insya-Allah. Khair. Cuma takut nanti dia berperang tersilap, dia ingat tu kufar, dah rupa-rupanya sama dia muslim dengan muslim. Faham? Masalah nanti akan masuk dalam hadis, izal taqal musliman bi sayfayhima al-qatil wal maqtul fi an-nar. Lagi bahaya. Tapi Nabi tak kata dalam hadis tu Nabi tak sebut kata dua ni kafir, dah. Sebab Nabi sebut dalam hadis, izal taqal musliman, dua muslim bi sayfayhima, dengan dua pedang mereka. Maksudnya muslim dengan muslim masih dikira muslim. Nabi tak kata izal taqa syakhsan. Kita musliman, maka diletakkan muslim lagi dalam dia punya sifat dia. Maksud dia muslim. Maksud akan masuk syurga nanti. Tapi disebabkan kerana dia haris untuk dia nak bunuh saudara dia ataupun kerana dia tidak mengikut kepada apa yang dipandukan oleh ulama, maka pada waktu sebut nanti takut termasuk dalam hadis tu. Itu kita bimbang. Itu dalam bab ni kena baca kitab Fiqhul Jihad yang dikarang oleh para masyayikh kita. Antaranya Syekh Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Kena baca kitab beliau. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ada karang kitab berkenaan Fiqhul Jihad. Baca Fiqhul Jihad karang beliau. Tengok macam mana yang dibahas oleh ulama, oleh beliau tentang masalah jihad. Adakah ini berkait dengan individu? Kita sendiri boleh letakkan hukum? Kita boleh buat jaringan antarabangsa untuk kita nak pilih jadi ISIS? Ini masalah. Semangat. Sebab yang biasanya yang ikut ni adalah orang-orang yang dia bila baca tentang syuhada, dia rasa semangat. Oh, duduk dalam dengan bidadari dalam syurga nanti. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina akan duduk dalam perut burung, terbangan diberi nikmat oleh Allah Taala. Dan dia banyak dosa. Dan dia ingat dia boleh bersihkan terus dengan jihad tadi. Jadi dia ada tak ada peluang nak jihad, bila lagi nak jihad ni dah ada peluang ni, kita kena pi dan akhirnya terlibat dengan fitnah. Sedangkan tu Nabi larang. Nabi larang terlibat dengan fitnah. Jangan baca satu hadis. Kita guna satu hadis ni untuk kita nak tutup semua hadis yang lain. Baca satu hadis untuk pergi jihad, terlupa hadis berkenaan dengan Nabi suruh kita duduk, jangan terlibat dengan fitnah pada waktu tersebut. Baik, maksudnya apa dia nak gabung ke hadis ni? Siapa kita nak kena tanya? Tanya alim. Sebab tu dalam Quran Nabi Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Duduk dengan orang alim. Orang alim yang akan bagi panduan. Kamu betul ke tak betul? Faham? Itu maksud dia. Bukan dengan diri kita. Tapi kalau kita jauh daripada alim, macam mana kita nak dapat panduan? Kalau kita menjauhkan diri daripada alim, macam mana kita nak dapatkan panduan? Menjauhkan kerana kita duduk dekat, lepas tu kita menjauhkan diri. Itu masalah. Duduk mesir, jauhkan diri daripada alim. Tak mau tanya alim. Tak mau duduk dekat dengan alim. Tak mau nak reti, nak baik sangka dengan alim. Akhirnya, kita jauh daripada alim. Akhirnya, letakkan hukuman sendiri. Ini masalah. Boleh? Jadi, Fiqhul Jihad kena baca. Ini penting. Beli di Darussalam. Cari di Darussalam, tanya Fiqhul Jihad. Kamu akan dapat maklumat yang masya-Allah tabarakallah. Dalam kitab Syekh Budi rahimahullahu taala. Hatta Syekh Qardawi tulis kitab pun bagus, kitab dia. Tak dikarang oleh Syekh Qardawi pun bagus. Kitab. Dia tulis kitab Fiqhul Jihad 2 jilid. Tapi bila dia bercakap tak bagus, kan? Keluar jadi kacau bila habis satu dunia. Bila dia tulis bagus. Baca hak dia tulis tadi. Sebab dia ni banyak sangat orang kiri kanan dia yang tu. Duk pelaga dan juga duk
perangai dia. Baik. Wa illam na'lam kayfiyat hadhihi al-hayah. Walaupun kita tidak mengetahui bagaimana kehidupannya. Idh hiya ghairu ma'qulatin li aktsar al-bashari. Ha? Karena dia tidak ma'qulah, tidak boleh kita fikirkan. Jadi bila sebut oleh Syekh Al-Imam Dardi rahimahullah sebut li aktsar al-bashar, makna sini apa dia? Ba'dul bashar ya'rif. Tengok ni khasarah daripada kalam Syekh Dardir, Al-Imam Dardir rahimahullah, dia kata, ni tidak ma'qulah, tidak boleh difikirkan oleh sebahagian kebanyakan daripada bashar. Dia tak sebut jami'al bashar. Dia sebut akthar bashar. Maksudnya daripada ba'dul bashar, ya'rifu. Yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, maka mereka mengetahui dan boleh memikirkan bagaimana kehidupan syuhada tersebut. Dan Allah Ta'ala boleh memberikan kelebihan tadi kepada siapa yang telah kehendaki. Baik, wasammau syuhada'a li'anna arwahahum syahidat darussalam. Kenapa dinamakan mereka dengan syuhada'? Karena ruh mereka telah menyaksikan darussalam. Syuhada' dengan maksud syahidah. Karena mereka telah melihat darussalam. Yani syurga darussalam. Bukan darussalam sahabat. Yang tu kita pun syuhada juga. PP masuk habis 4,000. Masuk-masuk habis 2,000-3,000. Tambah Ustaz Syafiq tu kalau saya pergi. Ya? Syekh Nazrul. Ada kitab jadid. Ada kitab jadid. Jadi habis 2,000. Nah. Ya benar. Lepas tu dia renyih. Ay hadaratha wa dakhalatha. Dan dia bukan sekadar syahidat sahaja, dia hadir dan juga masuk ke dalam darussalam. Makna sini syurga dah ada. Nah, dah masuk dan melihat syurga tersebut. Ya, hak ni yang agak seronok. Kalau di Indonesia, jaringan ISIS di Indonesia, mereka tawarkan kepada anak-anak muda yang khususnya yang bermasalah dengan kawan. Dan kemudian di-train mereka. Nah, diletakkan, diberitahu kepada mereka, takkan tak mau tinggal kot ni, takkan tak mau dapat kot benda-benda yang macam ni. Lagi yang cakap macam ni. Hanya mereka ni kurang ilmu, tidak pernah dekat dengan para ulama, didekat pula dengan oleh orang-orang yang sedemikian. Akhirnya dibawa pergi ke ISIS dan kemudian bila sampai di Syria, mereka lebih kejam daripada orang lain sebenarnya. Nah, karena bagi dalam otak mereka yang duduk depan mereka ni semuanya adalah kufar. Hatta kalaupun dia berjanggut putih sekalipun. Atau kafir. Kafir perlu dibunuh. Lepas tu kalau kamu tengok orang ISIS ni dengan janggut dia, dengan apa yang disebut oleh Nabi dalam hadis. Dan mereka ni sebenarnya tidak ada agama pun sebenarnya. Tak ada agama pun. Ada seorang Mat Saleh kena tahan dengan bini dia tengah jalan. Kemudian ISIS tu tahan, tanya kat dia, "Entah Muslim?" Dia kata, "Ya, saya Muslim." "Baik, baca Quran." Dia pun baca. Baca-baca, oh, Masya Allah, Quran. Bini dia kata, betul lepas. Bini dia kata, memang tak bimbang. Kata. Kalau dia tahu kata kita bukan Islam, dia bunuh kita. Dia kata, saya tahu dia bukan Islam. Kalau dia Islam, dia akan tahu saya baca apa. Saya baca Bible ke? Saya baca tadi tu Bible. Dia kata tu Quran. Dalil kata dia tak hafal Quran pun. Dan dia tak tahu pun Quran tu apa dia. Kalau dia Islam, takkan buat macam tu. Ha? Tu ISIS ni dia bercampur aduk lah. Dan jangan nafikan ISIS ada. Ada orang kata ISIS ni betul ke ada? Tak ada apa dia bunuh orang tu bodoh. Wakil lah yungkir. Wakil tak boleh nak ingkar benda tu, ingkar benda depan mata. Bengok. Dia ada, memang dia ada dah pun. Depan mata, hadut di Syria tu memang. Hatta yang bunuh sebenarnya Syekh Buti, rahimahullahu ta'ala ISIS, yang bunuh Syekh Buti. Yang bertuduh Bashar Assad. Dan yang bunuh sebenarnya, apa ni, ISIS. ISIS yang bunuh ni, siapa yang beritahu ni? Yang beritahu Syekh Abdul Huda Yaqubi. Syekh Abdul Huda Yaqubi sendiri yang tulis dalam Facebook dia. Nah, laknat kepada anjing neraka ni semua. Lepas ni yang bunuh Syekh Putih. Faham? Bukan Bashar Assad. Bukan kita sokong Bashar Assad. Saya kata, oh sokong Bashar Assad pula. Jom saya sokong Sisi. Nah, lepas tu, lepas sokong Bashar Assad. Oh tak, ha, kata. Bengong tu. Tak reti mana satu yang apa ni benda yang sepatutnya reti dengan apa ni yang patut kita bezakan. Antara muyul kita dengan hak betul. Siapa yang cerita ni? Syekh Abdul Huda. Syekh Abdul Huda lah
sokong Bashar Assad kata, Syekh Abu Huda masih sekarang lagi di luar daripada Syria. Tak balik dari Syria. Syekh Abu Huda yang paling kuat pada permulaan saurah. Syekh Abu Huda yang mula-mula yang bangkitkan semangat anak-anak muda. Tapi akhirnya, mereka semua jadi macam terajuk kembali. Dia lihat pandangan Syekh Abu. Syekh Abu Huda kekal dengan pandangannya daripada awal sampai ke hujung hidup dia. Dia antara yang kekal. Walaupun sebahagian masyayikh maki dia. Kata dia anjing, kata dia himar dan sebagainya. Dia kekal dengan pandangannya. Tengok macam mana ahlullah, bagaimana mereka pertahankan dengan pandangan tersebut. Dan bagi tengok-tengok kesan daripada apa yang berlaku pada Syekh Buti, lepas tu banyak ulama yang terajuk kembali dan melihat benar-benar tak akan selesai. Jatuh Bashar Assad akan naik lebih jahat daripada Assad. Dia akan naik lepas ni Tinin, Dragon, faham? Mula-mula naik Assad. Naik Tinin lepas tu. Dia akan naik Dragon selepas tu. Lagi ganas daripada tu lagi. Lagi bahaya keluar api kat mulut. Asap ngaum ya. Jatuh Husni Mubarak. Tembelak, tak ada Mubarak Musaib. Mafish Mubarak. Betul. Jatuh Saddam Hussein. Mesir, Hussein tasghir kepada Hasan. Irak tembelak. Nah, tasghir apa lagi kepada Hussein? Tak tahu dah. Habis. Dah Hussein pun dah tasghir kepada Hasan. Habis dia, habis Turi Hasan semua. Di Iraq. Muammar Qaddafi jatuh. Habis, tidak takmir lagi bumi Libya. Sampai sekarang. Mati bumi Libya. Tidak ada lagi takmir kepada bumi Libya. Kacau. Faham? Ha. Jatuh Najib Tun Razak. Tidak ada lagi yang nujabat seperti beliau. Faham? Barulah orang nampak Ahmad Maslan cerdik. Nampak dia tuduh dia bodoh apa semua orang kata. Tapi saya tak pernah kata kat dia, alhamdulillah. Saya tak pernah kata lagi kat dia. Perli-perli bodoh itu ada. Saya tak pernah tulis dalam Facebook, kutuk dia dan sebagainya. Walaupun dia buat nasi goreng, susun apa ni. Susun cabai kat tepi-tepi tu. Dan ni orang pun nampak dia. Orang dulu siapa dia yang cerdik, siapa tak cerdik. Nampak? So aku hamno pula, Zah. Bingung. Nampak tak? Apa ni Allah SWT ala Sayyidina Muhammad. Dia akan makin naik yang lebih buruk selepas. Kamu jangan ingat apa ni akan naik yang elok. Sebab tu saya lebih suka kalau PAS ni duduk jadi pembangkang sampai kesudah lagi, alhamdulillah. Daripada naik jadi pemimpin. Daripada naik jadi pemerintah negara. Kalau naik pemerintah negara, akan sama juga. Dia akan buat sama seperti mana. Dia tak akan mampu untuk nak buat semua benda. Sebab tu eloklah duduk di sini. Kurang kontroversi. Pegang dua negeri cukup. Buat yang elok-elok di negeri Pahang, Pahang apa dah. Kelantan dengan Terengganu, khair, insya-Allah. Jadilah. Dulu Kedah, okey, dapat tiga lah, tak apalah kalau dapat. Cukup. Yang ini tak perlu. Sungguh, saya kata. Sebab kalau naik, tol tak boleh buang. Minyak tak boleh turun juga. Lagi orang buat apa? Maki. Faham? Ha. Eh, apa politik ni? Minta maaf, ada saya pandangan macam tu. Lebih baik kekal dengan jadi pembangkang tu lebih baik daripada naik jadi peringkat yang atas kemudian nanti akan jadi bahan makiannya. Dan sekarang pakai tak harapan tahu, depa tu nak tak buat. Depa tak mampu untuk nak buat semua benda yang depa dah janji. Kenapa? Kerana sebab tu. Sebab depa tengok dah dalam kerajaan macam mana depa nak kena buat. Depa nak tengok semua fikir tentang kebaikan negara sebenarnya. Semasa fikir tentang kebaikan negara. Kalau kita turunkan yang ni akan jadi masalah pada negara. Akan jadi kacau pada ni. Jadi terpaksa kekalkan. Terpaksa naikkan itu. Turunkan yang ni sikit. Tomato turun tak apalah. Lepas tu, naik yang tu, yang naik. Sebab apa? Sebab mereka nampak dah. Sebab mereka dah duduk tempat tu. Dan sebab tu bila bercakap, terpaksa sembunyi banyak benda yang mereka tak boleh nak cakap semua. Kerana mereka dah jadi peringkat menteri pada waktu semua. Seperti mana menteri dulu dalam UMNO pun tak boleh nak cakap macam tu juga. Kenapa? Kerana mereka berada di tempat yang tinggi. Faham? Ampua jadi esko persatuan pun banyak benda yang tak boleh cerita ke orang. Betul tak betul? Ha. Buat cerita semua orang. Jadi esko cerita semua. Hak waktu dia pegang jadi esko. Mana boleh dia pegang cerita semua? Ada benda yang kita boleh tahu, peringkat kita ya boleh tahu. Ini bukan peringkat depa. Dia ada peringkat-peringkat, kan? Ha. Takkan esko persatuan pun tak boleh nak cerita semua. Takkan menteri boleh cerita semua. Benar tak? Dan adakah perlu dia cerita semua? Dia tak perlu dia cerita semua sebenarnya. Lepas tu yang penting husnuzan. Lepas tu kamu pun kena husnuzan.
Itu rakyat ni kalau ada husnuzan dengan pemimpin dia pada waktu tersebut, insyaAllah khair. Jangan komen cepat sangat. Tengok Mujahid baru salam dengan apa ni, Nisa Sabian tu. Bila lagu dia jadi lain sikit lah lepas tu. Sorau pun jadi garau, hak menjahat Pak Long pakai tudung lepas tu. Ada misal. Hak menjadi lagu Nisa Sabian. Agaknya Nisa Sabian baru lah. Keluar Malaysia punya. Nisa Sabian garu. Orang Kedah panggil Nisa Sabian garu. Tahu garu? Sorau garu. Sorau pondang. Hak tu pun kita dah buat kacau dah. Kita dah tulis dah macam-macam dalam Facebook. Sabar dulu. Kita tak duduk di tempat tu, kita tak tahu bincangan apa, kita tak tahu dia bagi nasihat apa dekat kawan tu. Lepas tu duduk banding dengan Ustaz Ibit Liu, mana boleh? Saya pun kadang-kadang tak boleh nak, I have no idea. Nah, jauh putih. Kita nak komplain-komplain, kita boleh. Ada benda yang kita boleh komplain. Sekarang ni, siapa dia yang jemput siapa dia? Dia main jumpa ke kerajaan yang jemput mereka, raikan mereka ke, macam mana ni? Kalau dia telefon untuk nak jumpa dengan menteri, kemudian menteri kata silakan mai dan dilayan dengan elok dalam majlis, adakah itu dikira sebagai benda yang tidak elok? Ataupun menteri yang jemput, sila datang, kita nak bincang pasal LGBT ni, macam mana kita nak bagi jadi tak nampak begitu? Kan, apa cerita dia sebenarnya? Pihak yang dituduh, yang dituduh kata buat layan baik kepada mereka ni, dia sendiri sebut kata dah ditelefon mai. Bukan kita setuju dengan perkataan harapan semua, tapi janganlah semua benda kita nak cari salah. Ada kadang-kadang kena husnuzan jugalah. Kalau kita pegang kerajaan, tiba-tiba ni Sok Sobian tu mai. Nah. Mai nak jumpa kita. Dan dia nak mengadu kepada kita, apa yang patut kita buat? Kita nak boleh bagi nak. Ni peluang dah kita nak bagi nasihat kepada dia. Ni kepala dia pula mai. Yang pegang NGO dia pula mai. Baik takkan kita nak tolak. Lepas tu masa di sidang akhbar takkan kita nak buat muka. Muka buat teruk. Nak makan Nisak Sobian tu. Dah. Kita makan senyum. Lepas tu dalam perbincangan. Dan perkara sama akan berlaku. Netizen akan cepat keluar kenyataan. Oh dia. Layan dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Nah. Lepas tu ada ni. Bubuh yang terui. Sopar dengan pok-pok di situ tu. Kira semua buta tuli, bodoh, mangkuk, ayun semua. Sampai dia tak datang nak fikir langsung dalam hati. Lepas tu kita kata ada husnuzan sebenarnya. Nak tak tu je. Kepada umat ni. Susah tak? Susah gila. Susah. Faham tak ni? Ha? Budak Mesir janganlah terikut-ikut dengan jalan tu. Kita pun pakat duk komen juga. Kita pun buat keluar juga. Cerdik sikit. Ha? Kita nak komplain LGBT. Tulis. Kita tak setuju dengan LGBT. Kita nak tulis kita Allah Ta'ala murka dan sebagainya. Ya, betul. Tapi kena beza dua isu. Kondang dengan gay. Ah, ni kena beza. Faham? Sebab gay tak semestinya kondang. Dan kondang tak semestinya gay. Faham? Dua-dua dosa. Kondang dosa. Nah, dia ada kondang dengan lembut. Dia ada orang jenis lembut. Kawan-kawan kita ada ramai jenis lembut. Tapi tak kondang. Jumpa kita, start. Tapi tak ada lah duk pakai gincu bagai ni. Kat Mesir dulu, ya Rabbi, kat sini lah. Dulu ditontor. Satu rumah, ping. Ditontor. Di Kaherah ni pun ada kak. Ha? Ha, dia pun ada nama dia pun. Dia pun tak panggil nama dia pun. Kalau nama... apa? Kalau nama Roslan. Cik Roslan, buat nama orang lain. Kalau nama Roslan, nama Roslan. Ganah gila nama. Boleh jadi dragon. Nah, boleh jadi kepala samsir, Roslan. Roslan mana Roslan? Nampak ganah tak nama Roslan? No, Roslan, ganah nama. Tapi buat Kak Ros. Macam tu, kuih. Duduklah rumah berkembang. Nah, badan semua jenis tu. Badan gemuk. Sahailah dari datang tu dah. Jadi berkembang, nampak jangan nak darah. Asal dia nak buh menyepak je. Kat muka kau kuat. Ya. Baik. Dia ada pondan. Dia ada orang lembut. Nah. Dia ada gay. Gay berapa ramai yang kerah kau. Ramai. Nampak kerah. Dengan badan sasa. Badan macam derong.
Tengok-tengok, nampak lelaki tu. Nak tumbuk pun tak berani. Badan sangat. Nampak tak? Jadi tak boleh sama dengan benda tu. Kita duk tengok kalau transgender ni mesti dia ni gay. Dia tak semestinya. Sebab tu kena bahas hukum ni, asal bab ni kena bahas dengan elok. Kalau kata dia dia sekat transgender, dia ni dah cukup jadi pondan dan sebagainya. Kerak dia punya alat kemaluannya. Ha? Jadi dia dia nak jadi apa ni, mukhannas. Dia nak tukar kejadian dia. Dan dia beritahu kata, saya tak pernah buat benda tu. Cuma saya ni ada naluri nak jadi perempuan. Tu je. Habis tu dah ada naluri perempuan, minat lelaki je lah. Ha, ni mah minat lelaki, baik pernah buat dah. Tak semestinya. Kita tak tahu. Ha tu. Jadi dia kata, tak, saya tak pernah buat benda tu. Cuma saya minat ni menjahit. Saya minat apa ni, buat buti. Apa semua sekali ni. Hak tu je saya minat. Hmm? Tak apa. Cuma jangan jadi macam tu lah. Awak tak bolehkah buat butik? Tak boleh menjahit. Nabi Nabi Idris pun menjahit abang. Kata kan? Nabi Idris pun menjahit. Bila-bila dia tak jadi pondan pun. Kawan saya seorang tukang jahit pakar gila. Tengok baju dia, beritahu dah jahit macam mana. Dia pergi kedai jahit. Dia pergi kedai baju. Dia pergi tengok. Oh macam ni. Balik jahit. Maksud dia bukan mengasuh kelas pun. Duduk kat sekolah dulu. Buka buku jahit lah. Mengaji ikut buku. Gurunya syaitan. Kemudian balik jahit, jubah saya dia jahit comel. Segok tu dia jahit. Tak jadi pondan. Relax eh. Nah, hak buka butik ramai, tak jadi pondan. Tak kenapa yang jadi pondan tu? Nak buka pondan, dia jadi pondan mesti tukang jahit. Kalau pondannya dia, kalau contoh kita kerja tukang jahit. Orang tanya tukang jahit. Dia tengok kita tepat kali tengok. Pondan bah. Dia tengok macam tu pula dah. Faham tak? Jadi kena beza hukum tu. Nah. Bab gay ni, ha, ni yang disebut dalam kitab Imam Sya'rani sebut, memang ada di kalangan para sahabat Nabi yang letakkan hukuman berat kepada orang gay, dibakar tu. Gay ni dibakar tu. Siapa yang bakar? Saya nak Abu Bakar. Saya nak Abu Bakar yang lembut ni bakar orang gay. Gila. Tengah main-main. Tu saya nak Abu Bakar. Siapa yang antara sahabat yang bakar apa ni gay ni? Yang dijatuhkan hukuman bakar kepada gay. Saya nak Abu Bakar. Saya nak Ali. Sayyidina Uthman. Ni orang yang lemah lembut dengan umat, kasih dengan umat, tapi dengan gay tak boleh main. Gay ni masalah. Ha? Ni gay. Ha, gay kita kena betul. So, tapi LGBT tu gabung sekali lah. Lesbian, bisexual kan. Gay dan transgender. LGBT. Berat ni. Kita punya kerja kita banyak selepas ni. Kita nak jadi macam Ustaz Abid Liu ke? Ha, boleh pi bagi macam tu ke? Kalau kita mampu. Ha. Tapi sekat ni Abid Liu pi jumpa tu tengok. Muka tu nampak lah. Nampak lah pondan tu. Kalau jumpa macam sajak tu, tu masalah kau tu. Macam mana nak, takkan nak salam peluk macam tu kot? Oi, jam. Peluk-peluk belagar tu, oi. Oi. Pelik ni. Rasa bela ni kan. Tapi suara garuk. Itu tak lepas pergi. Jadi apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita puji tindakan tu bagus. Cuma jangan dibandingkan dengan dengan pihak yang tinggi. Mungkin mereka dah ada dah. Kita usnuzan lah. Usnuzan. Tapi kalau tak ada juga kerja, nampak juga makin, ah, tak apalah. Adalah jalan lain. Nah, yang kita boleh nak nak tegur dan sebagainya. Bila gunakan jalan media ni, sebenarnya tidak datangkan kebaikan banyak pun. Kita tak mengurangkan pun gay tadi. Dan juga apa ni, pondan-pondan tu. Kalau kita sangat tulis komen ni, lagi syok lagi, share, lepas tu tulis kat atas. Kurang ajak. Itu je. Jadi apa dia? Dia punya hasil daripada tulisan kita tadi, kurang ajak tadi. Tak ada hasil pun. Nah, sangat tu je lah kerja kita. Sebab tu yang penting ni, generasi anak-anak kita ni kena jaga betul. Kena jaga betul. Ha? Jadi kita akan masuk dalam nilai rojak bab berkenaan dengan apa ni, buluh tu. Jadi kita akan cerita. Baik. Wasammau syuhada li'anna arwahahum syahidat darussalam ay hadaratha wa dakhalatha bi khilafi ghairihim. Beza dengan lain daripada syuhada. Fa innahu la yadkhuluha illa yawmal qiyamah. Karena yang lain tidak akan masuk dalam syurga melainkan pada hari kiamat. Masya-Allah. Ahli syurga apa ni, ahli syuhada, mereka akan masuk terus ke dalam syurga. Nah. Ya?
tanpa ada apa ni bonti. Baik, bagaimana dengan anbiya? Lebih aula. Anbiya lebih aula untuk masuk dalam syurga lebih dahulu daripada syuhada. Faham? Au li anna Allah wa malaikatahu, ataupun dinamakan mereka sebagai syuhada. Kenapa? Li anna Allah wa malaikatahu syahidu lahu bil muwafaah. Nah, telah bersaksi dengan sampainya mereka kepada kedudukan tersebut. Nah, itu makna al-muwafaah. Baik. Wallahu a'lam bis